Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vinky Dwi Sandri dari kelas 11 MIA 3 SMA Negeri 7 Pekanbaru. Di sini saya akan mempraktekkan teknik dasar permainan bola basket yang dibimbing oleh Pak Muhammad Almi. Passing merupakan salah satu teknik penting yang harus dikuasai dengan baik dalam hal kemampuan mengoper atau melempar bola kepada teman satu tim. Dengan mampu menguasai teknik passing dengan baik, tentu membuat kita bisa tampil lebih percaya diri dan juga mampu melakukan kerjasama dengan tim secara maksimal. Perlu untuk diketahui, dalam permainan bola basket, terdapat macam-macam jenis passing yang bervariasi dan tentunya cara melakukannya juga berbeda. Yang pertama yaitu chest pass. Chest pass yaitu memegang bola di atas dada lalu melemparkannya lurus ke depan seperti ini. Lalu bounce pass yaitu memegang bola di atas dada lalu melemparkannya ke lantai dengan lurus ke depan seperti ini. Ketiga, overhead pass yaitu memegang bola di atas kepala melemparkannya dengan kuat ke arah depan seperti ini. Baseball pass yaitu melemparkan bola lurus ke depan menggunakan satu tangan. Gerakan ini untuk melempar bola ke dalam ring. Selanjutnya yaitu dribble. Dribbling dalam bola basket adalah upaya menguasai bola dengan cara memantulkan bola ke lantai lapangan dengan diiringi oleh gerakan kaki dan tangan yang seirama untuk mempertahankan dan membawa bola dari satu spot ke spot yang lainnya. Ini contoh dribble di tempat. Selanjutnya yaitu dribble berjalan. Lalu juga dribble berlari. Lalu ada teknik shooting bola basket. Teknik shooting bola basket ialah teknik menembak bola basket ke ring basket untuk mendapatkan poin. Shooting bola basket dapat menggunakan satu tangan ataupun dua tangan seperti ini. Lalu ada layup atau tembakan melayang adalah salah satu teknik memasukkan bola ke dalam jaring dalam permainan bola basket. Teknik ini merupakan salah satu cara termudah untuk mendapatkan poin. Saat melompat, bola dibawa dengan dua tangan. Setelah itu dilepaskan ke arah ring dengan satu tangan. Lalu ada rebound atau melambung, yaitu suatu istilah dalam permainan bola basket di mana seseorang pemain menangkap atau mendapatkan bola pantul yang tidak berhasil masuk yang ditembakkan oleh pemain lain. Pebasket yang melakukan rebound kebanyakan adalah yang berada di posisi center atau tengah dan power forward. Contohnya seperti ini. Yang terakhir yaitu pivot, yaitu gerakan berputar dengan poros salah satu kaki dan tangan kita memegang bola. Gerakan memutar ini dengan tujuan menghindari sergapan lawan yang berusaha merebut bola yang sedang kita bawa untuk masukkan ke basket atau keranjang lawan. Contohnya seperti ini.